Tất nhiên đây chưa phải là trận ra mắt của huấn luyện viên người Pháp đâu. Nói đúng hơn, đây chỉ là một buổi tập có quân xanh chuyên nghiệp mà thôi. Piala Asia 2023 Vietnam Jemawa, kans lolos fase grup kangkangi timnas Indonesia. Vietnam diklaim memiliki kesempatan lebih besar lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia 2023 ketimbang Indonesia, publik lokal pun jemawa. Publik Vietnam mulai besar kepala usai diprediksi memiliki kesempatan lebih besar lolos dari fase grup Piala Asia 2023 ketimbang Indonesia. Baru-baru ini, laman Football Ranking menggunakan superkomputer untuk memprediksikan tim di grup D Piala Asia 2023 lolos ke fase knockout. Sebenarnya laman tersebut tak hanya memprediksi kontestan di grup D, tetapi seluruh peserta yang berjumlah 24 tim di Piala Asia 2023. Hanya saja timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup D, sehingga fokus dalam artikel ini tertuju pada tim di grup tersebut. Football Ranking menggunakan dua variabel dalam proses perhitungan kesempatan lolos, yakni berdasarkan pada kemampuan tim dan riwayat performa. Timnas Jepang menjadi tim dengan kans tertinggi lolos dari fase grup sekaligus menyandang status juara grup dengan 79,84%. Di peringkat kedua diduduki timnas Irak dengan 19,15%, lalu diikuti Vietnam dengan 12,59% dan terakhir timnas Indonesia 0,15%. Berdasarkan prediksi ini, media lokal Vietnam jemawa skuad The Golden Stars bakal tampil mengejutkan hingga membuat gempa bumi di Piala Asia 2023. Selain karena Vietnam memiliki riwayat cukup mentereng saat berlaga di Piala Asia, pada edisi 2019 mereka bahkan mampu mencapai perempat final. Superkomputer menunjukkan kemampuan timnas Vietnam dalam menciptakan gempa bumi di Piala Asia 2023, tulis soha.vn. Laman Football Ranking memprediksi Vietnam akan menghadapi banyak kesulitan di Piala Asia 2023 berdasarkan peluang lolos dan juara grup. Jepang memiliki 79,84%, Irak 19,15%, Indonesia 0,15% dan Vietnam 12,59%, imbuh mereka. Tak sampai di situ, superkomputer juga memprediksi Vietnam berpeluang finish di peringkat ketiga klasemen grup D dengan 27,75%. Kemudian melaju ke perempat final Piala Asia 2023 dengan 7,19%, Vietnam pun jemawa mampu kangkangi kontestan lain asal Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Superkomputer memperkirakan Vietnam finish di posisi ketiga fase grup Piala Asia 2023 dengan peluang sebesar 27,65%, tulis soha.vn lagi. Kemudian peluang mengulangi prestasi mencapai babak perempat final sebesar 7,19%. Dibanding kontestan lain asal Asia Tenggara, Vietnam memiliki peluang yang lebih besar ketimbang Malaysia dan Indonesia, imbuh mereka. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi, akankah Vietnam bakal lolos ke fase knockout Piala Asia 2023? Titik. Atau justru timnas Indonesia yang memberikan warna baru di Piala Asia 2023? Timnas Indonesia sebenarnya memiliki riwayat mewah saat berlaga di Piala Asia, khususnya di laga pembuka babak penyisihan grup. Sebanyak 4 kali bermain di Piala Asia, timnas Indonesia sama sekali tak pernah menelan kekalahan dengan rincian 2 menang dan 2 imbang. Momen ini dimulai saat skuad Garuda bermain di Piala Asia 1996, menghadapi Kuwait sebagai lawan pertama di babak penyisihan grup.
Skor imbang 2-2 menjadi akhir dalam laga yang digelar di Stadion Sheikh Zayed, Abu Dhabi, dengan total penonton mencapai 15.000 orang. Dua gol timnas Indonesia masing-masing dicetak Widodo C. Putro dan Roni Wabia, sementara Ali Saker dan Badr Haji untuk Kuwait. Hasil imbang kembali didapat skuad Garuda di laga pembuka Piala Asia 2000, lagi-lagi melawan Kuwait di Stadion Olimpiade Internasional Tripoli tanpa gol. Usai kedua hasil itu, barulah timnas Indonesia sukses mencatat dua kemenangan di Piala Asia 2004 dan 2007. Melawan Qatar menang dengan skor 2-1 di Stadion Buruh Beijing pada Piala Asia 2004 yang saat itu digelar di China. Setelah itu mengandaskan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, dengan skor 2-1 di Piala Asia 2007. Akan tetapi, rekor mewah ini terancam di Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari tahun 2024 di Qatar. Indonesia tidak berada dalam grup yang baik. Tergabung di grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong jadi tim yang dipandang sebelah mata. Irak bakal menjadi lawan yang pertama, tim yang baru saja membelasah timnas Indonesia dengan skor cukup telak dengan skor 5-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel melawan Irak digelar pada Stadion Ahmad bin Ali Ar-Rayyan pada tanggal 15 Januari tahun 2024 tentu sangat mengkhawatirkan. Sementara momentum ini bisa dimanfaatkan oleh Vietnam, Indonesia yang terancam kekalahan akan memberi keuntungan untuk mereka. Kekalahan dari Irak bisa dimanfaatkan Vietnam yang kemungkinan juga kalah di laga perdana mengingat lawan yang akan dihadapi adalah Jepang.